Hai semua. Mapoy Not Laming. Hari ini, kita ambil topik yang sangat penting tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Mungkin korang tertanya-tanya, kenapa tumbuhan begitu penting? Mari kita teroka bersama. Pertama sekali, mari kita bincangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Malaysia diberkati dengan pelbagai jenis tumbuhan kerana iklim tropikanya. Kita ada hutan Dipterocarpa yang paling biasa. Pokok-pokok ini sangat besar dan boleh hidup berabad-abad lamanya. Selain itu, kita juga ada hutan bakau di kawasan pantai, hutan paya gambut dan hutan gunung di kawasan tinggi. Setiap jenis hutan ini unik dan menyokong pelbagai jenis hidupan liar. Sekarang, apakah faktor yang mempengaruhi tumbuhan ini? Iklim memainkan peranan penting. Cuaca Malaysia yang panas dan lembap sesuai untuk tumbuhan yang subur. Jenis tanah juga penting. Sesetengah tumbuhan hidup subur di tanah berpasir, manakala yang lain memerlukan tanah yang kaya dan gembur. Aktiviti manusia seperti pertanian, pembalakan dan pembandaran juga mempengaruhi landskap. Bercakap tentang aktiviti manusia, mari kita bincangkan kesan positif dan negatifnya. Dari segi positif, projek pemulihan hutan dan kawasan perlindungan membantu memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi. Usaha ini penting untuk mengekalkan kepelbagaian biologi dan melindungi spesies terancam. Namun, terdapat juga kesan negatif. Penebangan hutan untuk ladang kelapa sawit, pembalakan haram, dan pencemaran merupakan ancaman utama. Aktiviti-aktiviti ini memusnahkan habitat dan boleh menyebabkan kepupusan pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Kenapa kita perlu mengambil berat tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi? Sebagai permulaan, tumbuhan adalah paru-paru planet kita. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup dan menyerap karbon dioksida, membantu memerangi perubahan iklim. Tumbuhan juga mencegah hakisan tanah, mengekalkan kitaran air, dan menyediakan makanan serta ubat-ubatan. Di Malaysia, banyak ubat tradisional diperoleh daripada tumbuhan asli. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk membantu? Tindakan mudah seperti kitar semula, menyokong produk mampan, dan menyertai aktiviti penanaman pokok boleh membawa perubahan besar. Mendidik orang lain dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi juga penting. Kesimpulannya, tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia sangat bernilai dan menghadapi pelbagai peluang dan cabaran. Dengan memahami dan menjaga alam sekitar kita, kita boleh memastikan ekosistem yang indah ini berkembang maju untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana menonton, dan ingat, setiap tindakan kecil amat bermakna. Jumpa lagi dalam video seterusnya.